aja kumpul apa di sini sebenarnya. Naik apa? Aku nanti paling naik bujuk dari situ. Iya, cepet. Ya, sebelum ada video ini, inisial E itu nelpon gua lewat HP-nya Loli. Bilang kalau Loli itu tanggung jawab lu sekarang, Padel. Kalau sampai Loli kenapa-napa, lu yang gua cari pertama. Dan gua menjawab dengan lantang, kalau Loli kenapa-napa, gak usah Om yang cari, saya yang datang ke sana. Seperti itu. Dan yang ketiganya itu ada di tanggal berapa gua lupa, pokoknya di sini ada ininya. Ada buktinya. Itu dia di 26 Maret 2024 jam 18.46. Di sini. Iya. Oh, enggak dibolehin masuk. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makasih ya. Yap, itu keempat. Dan yang kelima itu sendiri ya, nggak ada gue. Yang kelima itu di tanggal April 16 2024, Loli mengatakan bismillahirrahmanirrahim, halo selamat siang kepada Mimi dan penghuni rumah ini, saya datang beberapa kali untuk bersilaturahmi. Loli datang dengan maksud baik dan Loli hanya ingin bertemu dengan Mimi dan adik-adik. Dengan ini Loli memohon kepada Mimi untuk meluangkan waktunya agar bertemu walau 10 menit saja. Sekian, terima kasih. Ya, sorry ada yang ngata-ngatain gue di WA banyak. Oke, gue begini ya. Iya. Seperti itu. Oke. Dan ke itu baru 4 ya. Ya, udah lima. Ya, terakhir gue nggak tahu itu dia nggak rekam lagi seperti itu. Pokoknya dia datang. 5 kali datang. 6. 6 kali. 5-6-nya itu dia nggak rekam, nggak dokumentasi gitu. Nah, setelah dari situ ya, gue agak mundur sedikit. Di 3 Maret itu ada masalah ya itu judul ya. Itu ada masalah di situ sama berinisial M dan C. Ya. Jadi buat kalian semua, di sini gue perjelas lagi, kita mundur sedikit. Di saat itu di 4 Maret itu pagi-pagi, karena Loli nggak ada apartemen, jadi dia nunggu di apartemennya kakak ipar gue Liliana. Dia menginap sehari di situ. Setelah menginap, karena ingin kita ingin mencarikan apartemen, Loli main ke rumah gua, Padel ya, ke rumah Padel ya. Setelah main ke rumah Padel, di situ kita melihat ada keributan sedikit Loli dengan seseorang di WA. Gua nanya di situ, ada apa nih? Kok ada ribut-ribut tuh baru sehari di Indonesia? Ini nih gini panjang lebar kami ini, nggak tahu gua ada masalah apa nih. Katanya sih ini gua kurang 2 kali lagi post atau apa. Ya, itu tentang yang judul itu ya. Akhirnya gue bilang di situ, kalau misalnya gue bantu bisa nggak untuk menyelesaikan? Oke, gue nego untuk menyelesaikan ini dengan cara baik-baik sama si M. Dia nego katanya, oke boleh 1 atau 2 kali post lagi, kita akan selesaikan. Setelah kita upload di hari itu juga, mereka meminta untuk mengupload lagi dan mengancam kalau sampai lu gak balikin duit 90 juta, gua akan sebarkan Fadel memakai duit lu, Loli. Seperti itu. Itu dari si M. Ya. Setelah itu baru muncullah nama C itu. Untuk mengupload. Itu dia. Mengupload. Untuk mengupload ya muka gua,
sampai gue dibilang sure, ada video sure, sampai gue dibilang sama Loli ya, ada video sure sama Loli. Padahal di situ ya video gue, yang video gue itu benar, video Loli nggak ada di situ. Jadi ya, dan yang mengelola keuangan Loli itu cek benar dari UK, dari UK, dari UK sampai akhir Februari baru pindah tangan ke kakak ipar gua, dan itu dituduh kalau kakak ipar gua dan sekeluarga gua dimakai duit Loli. Kita ada mutasi, nanti kita tunjukin. Singkat cerita, setelah udah ketemu pulang ke rumah 6 kali, kita sempat putus. Itu rencana dari gua, karena untuk private lagi, lebih private lagi, karena memang di sini gua dihujat ya sama kalian, sama Loli dihujat, makanya gua sempat private seperti itu. Dan muncullah berita hamil dan aborsi dari Fadel, menyuruh hamil dan aborsi ke Loli, dan katanya dibilang gue abusif juga ke Loli. Sampai sekarang Loli pada saat dijemput kemarin menangis dan memanggil nama gue. Jujur, gue sedih di situ melihat Loli dijemput seperti itu, gue sedih. Tapi gue berpikir itu ibunya yang jemput. Ya gue nggak tahu kalau buat dari hukum seperti apa, tapi kalau dari mata kepala gue yang jemput itu ibunya, ya gue nggak masalah. Gue nggak bisa menahan dia karena di sini gue baru pacar. Itu yang membuat gue sedih. Makanya sampai sekarang aku masih kebayang teriakan-teriakan dia di video-video mereka. Makanya di sini gue bakal kasih tahu kebenarannya agar kalian jangan pernah menyalahkan kita terus atau nge-blaming kita terus. Ya, segitu ya kali. Ya, oke. Agak lewat ya. Jadi gue bakal kasih tahu, gue pastikan gue sama Loli tidak pernah tidur bareng, tidak pernah berhubungan intim, dan tidak pernah menghamili, apalagi aborsi. Itu gue bisa tanggung jawab. Dan kalau memang terbukti ada hamil dan aborsi, gue yang akan masuk ke dalam penjara itu sendiri. Insya Allah, walaupun gua dilihat kalian gua nggak bener, memang di frame, di branding gua nggak bener, memang nggak apa-apa. Insya Allah, gua bakal buktiin ke kalian kalau gua bakal nunjukin kebenaran ke kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Oh ya, buat lagi itu ya. Ambil pelayan. Pesan kamu buat Loli ya, Pak? Ya. Yang kalian lihat gue nangis itu bukan gue takut di penjara, tapi gue kesian lihat Loli diginiin. Ini pesan buat kamu sayang. Pesan buat kamu. Kamu gak punya HP kan di sana? Ditahan HP-nya. Aku bakal berjuang di sini ngasih tahu kebenaran untuk kita. Ya. Ya, memang lo cinta banget ya sama dia. Cinta banget. Kalau dia sudah dewasa, siap nikah dengan dia. Kalau memang cocok, pada seriusin. Untuk tangan. Jodoh, ya. Buat kalian, ya. Buat kalian, jodoh nggak akan kemana. Jodoh di tangan Tuhan. Yang beda benua aja bisa ketemu, ya. Contohnya abang gua, beda benua, UK sama Indonesia, tapi dia berjodoh untuk nikah. Romeo Juliet juga. Romeo Juliet. Tapi apa sih bang yang membuat abang yakin sama Loli bang?
Sebentar ya. Karena penjelasan dia sampai di situ, baru kita masuk ke rekening. Baru Anda tanya. Bang, sebelum masuk ke rekening. Komprehensif. Bentar, sebelum masuk ke rekening, kemarin Niki bilang pas lagi penjemputan mobil. Sebentar, sesi nanya, tolong. Sesi tanya jawab, sebentar, sesi tanya jawab biar ditambahkan. Sebentar, biar poinnya sampai. Ya. Itu cukup ya? Ya, cukup. Baik. Sebentar. Karena tuduhan ini banyak. Sekarang yang mana? Yang mana yang belum Pesan. Yang poin yang mau dikejar ini yang mana dulu nih? Yang ya kan gue pacarnya, iya, tapi di saat gue ngeliat ya itu ibunya, gue sempat lupa, oh iya kan dia ibunya, ya akhirnya yaudah, gak apa-apa, lagi aman juga kan sama ibunya sekarang, ya kan, aman, ya kan. Katanya kemarin ya, tapi kabur 3 koper gimana kan, katanya kemarin kabur 3 koper. Karena kan kamu sendiri kan gak ngomong di podcast ini belum, bentar, ini kan baru 2-3 poin kan, iya. Sekarang ada tuduhan juga ke dia. Mengatakan bahwa dia ini seperti memeras, bayar uang kuliah, terus ada uang 400 juta transfer, menglibatkan dengan istrinya abangnya. Ini masih dijelasin, baru nanti Anda tanya. Tidak apa-apa, kita ulas tuntas. Biar gak lompat, Bang. Nyambung aja dulu, Bang. Ini abang kandungnya mau menambahkan. Kemarin lapor ya. Sebentar. Nyambung dulu ke situ, Bang. Sekarang masalah uang. Sebentar. Nyambung dulu aja, Bang. Nyambung. Bukan masalah panjang. Ini kan pertanyaan ke dia yang harus kami luruskan. Sekarang masalah yang 400 juta dengan bukti transfer uang. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Betul dia orang susah. Tapi tidak boleh kita selalu menghina, gitu loh.